Di Turki, ribuan penduduk membanjiri Masjid Hagia Sophia, Istanbul sempena sambutan Aidilfitri. Upacara dimulakan dengan solat subuh di dalam dan di luar masjid. Orang ramai kemudian duduk di perkarangan masjid sementara menanti waktu bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri. Hagia Sophia antara lokasi tumpuan sejak 2 tahun lalu selepas dibuka kepada orang ramai sebagai tempat beribadah. Bangunan abad ke-6 ini sebelumnya adalah sebuah museum dan gereja.